Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini adalah tutorial lanjutan yang saya kembangkan dari clue yang diberikan oleh Om Imam Januar ya, bahwa bagaimana untuk membuat YouTube seperti calon sarjana. Ini adalah mirip-mirip lah, tapi jauh lah. Tapi ya kalau buat newbie lumayan lah. Jadi misalkan 5 aktor terganteng di dunia atau apa, ini saya lagi bahas Johnny Depp ya. Nah, ini kan kita mengambil banyak footage dari tempat lain ya. Gitu kan? Saya mengambil foto-foto dari tempat lain gitu. Saya ada yang bahas Amber Heard juga. Nah, ini persyaratannya adalah kita menggunakannya bagaimana? Satu, kita ini saya contoh film horor ya. Untuk setiap footage maksimal itu 10 detik. Kalau bisa harus kurang dari 10 detik. Kalau di atas 10 detik nanti kita kena kena ini karena kini ukuran fair use itu, fair use itu di bawah 10 detik gitu kan. Kalau musik tidak berlaku, jangan pakai musik. Dan setiap ininya usahakan di setiap gambar itu bergerak gini ya. Behavior and behavior. Nah, sehingga kita rusak ininya. Jadi dia tidak seperti gambar asalnya. Seperti itu. Oke, dapat clue-nya ya. Kemudian yang kedua, upayakan kita ada naratornya yang berbicara di depan sama di akhir. Makanya kalau calon-calonnya suka ngelihat orang botak, orang hitam ya, contohnya kayak gini ya. Saya contoh ya. Ah, ini sih ya. Ini saya pakai lip poiser sama ini karena saya males juga. Nih. Ya. Nih. Hai pemain. Nanti kita apa? Itu biasanya. Nah, ini ada kayak gini-gini. Jadi biasanya ada kayak gini-gini. Ya. Ada di depan-depan tuh ada awal-awal tuh ngomong. Nah, ini untuk kepentingan dia harus ada semacam orang atau karakter yang bergerak di sana. Jadi saya buat seperti itu untuk menghindari masalah di kemudian hari. Dan setelah ini beres, jangan lupa kalau misalkan kita tak malas mengeditnya satu-satu, misalkan harus ada apa efek yang merusak, maksudnya yang menghilangkan jejak dari konten frame, kita tambahkan efek di sini. Saya biasanya pakai 70. Nah, kita taruh di atas. Ini supaya keseluruhannya itu ada warnanya berganti. Nah, ini contoh ya. Tuh. One kayak gitu. Ya. Jadi itu tips untuk yang mau membuat konten seperti calon sarjana yang mirip-mirip seperti itu. Saya menggunakan ini zoom pen and zoom ya biasanya. Nah, jadi kita play. Four. Nah. Nih, kita play. Nah, the pair had met because ini caranya dengan ngeklik ini aja. Tuh. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat praktek. Pesan ini disponsori oleh siapa? Nggak ada. Sponsori oleh kalian lah yang ikutin kontrak 2. Terima kasih banyak.